lu baru di sini ya? Ya udah gini aja. Kalau misalnya lu enggak mau gua antar ke rumah sakit, gua antar ke alamatnya di situ aja gimana? Enggak apa-apa, beneran aku bisa sendiri juga kok. Gini aja, gua bukan orang jahat ya. Ini jaminannya deh. Ini gua kasih KTP gua buat jaminan. KTP gua. Kamu benar bukan orang jahat. Janji? Janji. Terus gimana nih? Udah dari tadi dimari, kagak nemu juga. Ya cari terus lo sampai ketemu. Cari gimana? Emang lo yakin saudara lo dimari turunnya? Kan stasiun mah banyak. Yakin lah. Ini gara-gara lo sih pakai rem macet. Lah emang mau gua apain tuh macetnya? Kata ada si Komo lewat. Wah pusing gue. Lah lo pusing lah, gua pegel-pegel nih. Oh, ngopling tuh. Mah, Kiki belum ketemu nih sama Putri. Ya udah, kamu pulang aja sekarang. Pulang? Iya. Ngapain lagi sih kamu di stasiun? Ayo pulang. Udah deh. Aduh. Iya, pelan-pelan. Aduh, sakit. Aduh. Maaf nih, pelan-pelan kok. Maafin Putri ya, Bude. Baru datang udah ngerepotin. Kamu tuh ngomong apa sih? Ini masih syukur luka kamu itu gak terlalu parah. Tapi lain kali hati-hati ya. Makasih loh udah nganterin ponakan saya pulang. Ya sama-sama tante. Tadi itu saya mau anterin dia ke rumah sakit, tapi dia gak mau. Tapi sih jalan kayak orang bingung sendirian. Sebagai ucapan terima kasih, gimana kalau kamu ikut makan malam sama kita, ya? Aduh, gak usah tante, gak apa-apa, gak usah repot-repot, beneran deh. Gak apa-apa, ikut ya. Iya, gak apa-apa. Yaudah, kalau gitu saya pamit dulu ya tante. Makasih ya. Jarang ada orang baik kayak gitu loh. Ayo, kamu istirahat dulu deh. Yaudah. Ayo. Sini, ya. Makasih ya, Budi. Iya, sama-sama. Bayu. Berdiriku di sini hanya untukmu, dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu berharap. Apa ada di sini? Kok lu di sini? Ini kan rumah gue. Lo nyariin gue. Enggak, tadi gue bisa anterin Putri. Berarti dia sepupu lo. Ini tadi habis kecelakaan kecil deh. Loh, kalian udah saling kenal? Iya tante, kita satu kampus, satu jurusan juga lagi. Yaudah kalau gitu. Tante aku pamit ya. Iya, bye. Gue duluan ya. Iya. Berangkatnya bareng ya. Ayo senyum dong. Iya, berangkatnya bareng. Sen, lo gue ditinggalin. Wah, gak
beres. Mobilnya Banyu. Wah, kayaknya kalau dengar kata-kata Banyu, gila.
gila, semeringah, girang banget. Kenapa lu? Cemburu ya? Wah, GR, gantengan juga gua. Nah, oh. Najis. Iya, iya, ya udah. Makasih ya. Sumpah kan ini. Thank you. Oji! Sumpah. Oji! Kamu mau nyumbang? Ya iya dong. Tapi Oji bantuin masukin ya. Oke, siap. Ya deh nih. Benar ya? Nih nih. Hop! Eits! Kok dilempar? Oji jangan bengong aja dong, katanya mau bantuin masuk. Orang nyumbang tuh dimasukin dalam kotaknya ya, bukan dilempar-lempar. Loh, gue emang beneran nyumbang kok. Ya kan, Oji? Yee, Ji, lu gimana sih tadi ngangguk-ngangguk, sekarang geleng-geleng. Ah, labil lu ah. Lo tuh kebiasaan ya ngerjain orang. Apaan sih lo? Lo tuh kenapa sih sewot banget sama gue? Ingat ya, Kiki, jangan mentang-mentang lo masuk klub silat, lo usah jadi pahlawan. Gue cuma bercanda juga. Kalau bercanda itu lo sama Oji sama-sama ketawa. Kalau kayak gini namanya lo jahat. Aduh, emang susah ya ngomong sama orang tuh yang nggak punya selera humor. Eh, humor itu sama-sama senang. Kalau kayak gini lo, lu ngapain sih lempar-lempar duit? Kenapa? Duit lo banyak gitu, bisa lo lempar-lempar. Kenapa? Ada apaan sih pagi-pagi ribut kayak gini? Apa sih? Banyu, itu tuh si Kiki. Masa dia nuduh aku gak nyumbang? Terus dia ngatain aku nenek sihir lagi. Eh, gua tuh gak nuduh ya. Emang kenyataannya kok. Tuh kan, dia nyolot. Terus apaan sih? Bisa gak sih gak ribut pagi-pagi, ha? Nih ya, lihat. Ini duitnya ya. Nih, duitnya. Oji, aku nyumbang ya. Ini udah dimasukin. Tadi dong. Apa-apa, lo mau ngajakin ngobrol lagi ya? Udah, gak usah ribut. Kenapa sih, ha? Oke, fine. Kalau kamu gak mau aku berantem lagi sama Kiki, kamu harus mau nemenin aku makan di kantin. Gak mau? Iya, udah. Ayo. Bikin. Ada. Bukan, Ji. Gara-gara lu sih. Sih lo? Morning kelas. Morning kelas. Selamat pagi. Jadi tugas semester kalian adalah membuat maket rumah yang murah dan ramah lingkungan. Oke? Itu tugas dikumpulkan 2 minggu terhitung hari ini. Mengerti? Pembagian kelompoknya adalah kelompok 1 Hasan, Rudi sama Noni. Ya. Kelompok 2 Selin. Saya, Pak. Foni. Saya, Pak. Banyu, Pak. Bambang. Mana Bambang? Thank you.
lihat-lihat ya. Ini contoh yang enggak baik ini. Contoh yang enggak baik. Mentang-mentang cantik. Rayu sekali ya. Yaudah. Kelompok tiga, dengerin. Kiki. Apa? Kiki, oh ya Kiki. Kiki yang mana Oci? Ini Pak. Ini. Saya Pak. Kelompok empat itu ada Putri. Saya Pak. Topan. Banyu Pak, dari tadi belum dipanggil dia. Jelek-jelek ini pinter. Apa, Pak? Oke, ya Banyu. Apa, Pak? Lama banget. Ki, mau gak kita tukeran kelompok kamu sama Banyu? Enggak. Gak apa-apa kok, ntar aku bilang sama Pak Dayat. Gue gak butuh ya diperhatiin sama lo. Beneran gak apa-apa kok Ki, ntar aku bilang. Aku juga gak masalah kalau kita tukeran kelompok. Ngolos kelompok sama Banyu, Topan, Foni kayak sekalian, gue gak peduli, gak penting buat gue. Tapi kamu kayaknya... Udah deh, lo gak usah tahu. Mendingan lo urus urusan lo, gue urus urusan gue, oke? Cewek kayak gitu tuh gak bisa dibiarin, tau gak? Ya elah, banyak banyak gue sih. Lalu ntar aja lah, Pak. Ntar lu orang aja, Pak. Put! Woi, lu lantai licin tuh. Bilang gue apa? Put! Orang kan fight dulu sih. Oh, yuk. Palanya. Jangan apa kabar. Ya, kalian sadar lah. Bawa klinik. Ya elah. Masa kebentok bola gitu aja pingsan sih. Bohongan tuh paling. Lagian siapa suruh meleng. Bang, tuh kan bohong. Putih bang. Buat ya? Ini berapa? Satu. Ini? Ya. Topan ganteng gak? Wah, sadar nih udah nih. Jujur dia. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Berdiriku di sini hanya untukmu. Dan yakinkanku untuk memilihmu. Ngapain sih ini dua laki-laki heboh banget nolongin Putri? Inginkan kamu berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada. Ki, Mama mau ngomong serius sama kamu. Ngomong aja, Ma. Tapi Mama harap kamu dengerin omongan Mama sampai selesai ya. Ya, ini juga Kiki dengerin. Papa kamu kan udah lama ninggalin kita. Dan Mama pikir... kamu udah saatnya untuk mendapatkan sosok baru pengganti almarhum papa kamu. Mama rasa Om Danu adalah orang yang tepat.
tepat untuk itu, ya. Kiki gak setuju, Ma. Buat Kiki gak ada dan gak boleh ada orang lain yang bisa gantiin Papa. Tapi, Ki... Pokoknya Kiki gak mau kalau ada cowok lain di rumah ini. Ki, dengerin dulu apa kata Bude. Lo tuh gak usah ikut campur, ya. Kiki. Kalau mau jadi anak-anak silat, itu harus tegas. Nih, ikutin nih. Gini caranya. Satu. Dua. Iya. Tiga. Iya. Empat. Iya. Kiki, lu pukulan lu kenceng banget, pakai tenaga dalam kali lu ya. Aduh, ngerti tinggi banget lagi nih ah. Aduh. Ah, lu gimana sih? Bikin malu gua aja sama anak murid gua. Masa gua kalah sama lu? Bawel banget sih lu. Eh, ngapa muka lu? Kusut bener kayak kanebo. Pan, gua tuh lagi suntuk banget tau gak di rumah. Aduh. Lu kenapa? Kagak biasa-biasanya lu begini lu. Gue tuh bete banget sama nyokap gue. Masa dia minta izin mau nikah lagi sama Om Danu? Bagus itu. Daripada nikah kagak bilang-bilang, kagak ada izinnya. Dimelin sama pemerintah ntar. Enggak, pokoknya gue gak ngizinin nyokap gue nikah lagi, gak boleh. Lagian kan nyokap lu masih cantik. Kalau nyokap lu masih sepantaran kayak gue, gue bakal naksir juga itu, Mak. Naksir lo sama nyokap gue. Ya elah, galak banget lo, Mak. Nah, gue mau jujur salah. Salah, lo jujur-jujurin. Apalagi gue jujur, salah-salahin. Udah gitu ya, nyokap gue tuh sekarang deket banget sama si Putri. Kan anak kandung itu gue, bukan Putri. Lo bagus. Dulu lo pernah curhat sama gue. Pan, gue kesepian. Lah sekarang ada Putri di rumah, lo tinggal ngecedok bae di situ. Rame kan rumah? Ya tapi dia tuh bikin gue ngerasa tersisih di rumah gue sendiri. Tapi kan Putri baik-baik aja orangnya, iya kan? Iya gak, iya? Gue tuh curhat sama lo gak ada solusinya, ya? Wah, gitu aja sewot. Dianterin balik aja nih? Gak, pakai nanya anterin. Tuan. Cepetan, ya. Gue nyeker aja bisa nyela lo. Gue mah. Astaga, Banyu. Hai. Kok kamu tumben banget pagi-pagi di sini? Ya, sengaja mau jemput kamu. Kamu kan sering lewat sini. Dari kita kan satu kampus, jadi aku pengen bareng sama kamu. Tapi aku naik angkot aja lah. Jauh tau angkotnya tuh, di sana tuh. Mobil aku kan di situ tuh, dekat. Lagian juga hujan, ntar sakit. Harap untuk dapat bersamamu, aku kan ada untuk dirimu dan nih, lihat nih. Mana? Coba lihat. Tuh. Nah, ini baru bagus. Oh, kayak gini kayak dari kemarin-kemarin. Fon, sini deh, sini deh. Itu si Putri kok makin nempel aja sih sama si Banyu? Mana sih? Tuh. Ya, masa Poni kalah sih sama cewek desu kayak gitu? Nggak mungkin kalah lah gue sama cewek kayak gitu. Pan banget sih dandanannya. Yee, untung gue nggak kayak gitu. Tapi mereka ngobrol-ngobrol kayak gitu loh, lihat deh.
jadi nambah lagi deh saingan gue buat dapetin si Banyu. Kiki. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Hei, pulang bareng yuk. Tadi gue lihat Topan udah balik duluan, jadi lo bisa bareng gue pulang. Sama lo. Iya sih, tadi si Topan bilang ada urusan dulu sama bokapnya. Bagus kalau gitu, ya. Lo balik bareng gue. Tapi tunggu bentar, gue lagi nungguin temen gue satu lagi. Bentar. Gak apa-apa deh, gue nunggu sampai 7 hari 7 malam. Asalkan berdua sama lo, gue juga mau. Ya. Maaf ya, nunggu lama. Saya ketawa dulu tadi. Yaudah kalau gitu kita pulang ya. Pulang bareng. Jalan ya. Berangkat, kumpul di mari. Rajin bener nih. Lo emang udah pada janjian ya mau kesini? Ya iyalah. Lah kita kan dapat tugas dari Pak Dayat buat ngerjain maket. Wih, boleh minum nih? Boleh lah. Iya, pas banget. Halo semuanya. Ini dibawain kue buat nemenin ngerjain tugas. Mama kok udah pulang sih? Kebetulan tadi ada meeting di luar kantor, terus udah selesai, jadi mama langsung pulang. Terus mama tahu di sini udah pada mau kumpul? Ya tahu lah, kan Putri udah izin sama mama sebelumnya. Dalam hati itu sahabat gue, itu gebetan gue dan itu nyokap gue. Ini rumah gue, tapi kenapa jadi gue yang kayak orang asing? Gue nggak terima. Bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu. Terima kasih Putri. Terlukis indah raut wajahmu dalam benang. Ki, kok dimatiin sih lampunya? Aku kan masih belajar. Gua gak bisa tidur kalau lampunya nyala. Lah, kemarin-kemarin kayaknya kamu gak apa-apa tuh kalau tidur lampunya dinyalain. Kemarin tuh gue juga lagi masih baca buku. Biarin aja, gue gak peduli. Dia juga gak peduli kan sama perasaan gue.
Assalamualaikum, Banyu. Iya, aku gak sibuk kok, kenapa? Sekarang? Iya, aku tahu tempatnya. Kalau gak ngomongin rahasia, ngapain juga sih dia keluar dari kamar gue? Takut banget gue nguping. Kesempatan gue nih buat deketin dia mumpung gak ada si Kiki, ya kan? Hai. Duduk. Sini. Kan si Putri. Duduk. Nih. Pesan. Baik, Charles. Tau gak sih? Apa? Kiki kayaknya curiga deh sama. Curiga? Iya, tapi kayak kamu suka kan sama dia. Gue suka sih. Terus cewek kampung itu ngapain sih di sini? Wah, dia nyari gara-gara nih sama gue. Berani ya dia nyalip gue? Gue samperin. Jangan. Itu momen bagus sekali. Mending kita foto terus kita kirim deh ke Kiki biar mereka berantem sekalian. Sekali tepuk, 2-3 pulau terlewati. Kan? Aduh, Selin, gue harus sabar-sabar ya sama lo. Yang benar itu sekali dayung, 2-3 pulau terlewati. Itu gimana sih? Ya itu deh pokoknya. Intinya, kita bisa nyingkirin Putri sama Kiki sekaligus. Tapi pintar juga lo. Jadi buruan foto. Ternyata tadi tuh dia nerima telepon dari Banyu. Terus sekarang mereka malah di kafe berduaan gitu. Wah, ini anak gak beres nih. Udah numpang, seenaknya aja keluar-keluar sama cowok. Terus nyokap gue masih aja mikir kalau dia tuh anak baik-baik. Assalamualaikum. Putri. Lo dari mana aja sih? Balik malam kayak gini. Lo abis pacaran. Emangnya lo dikirim jauh-jauh kesini buat pacaran? Kok kamu marah-marah sih, Ki? Tadi aku ketemu sama Banyu. Gue gak nanya ya. Bukan urusan gue juga lo ketemu siapa. Gue cuma mau ngingetin, di rumah ini tuh ada etika. Iya, aku tahu. Tahu gak sih, Ki? Tadi ya, kan aku ketemu sama Banyu. Terus dia curhat gitu sama aku. Kalau dia naksir sama kamu juga, tahu? Gue tuh gak perlu ya lo buat seneng pakai cara bohong. Gue gak butuh lo kasianin. Kok Kiki marah-marah sih? Orang aku ngomongnya yang bener, malah mau nyomblangin dia sama Banyu. Kiki kenapa ya? Kok kayaknya gak suka banget sama aku? Masalah aku apa ya? Ini aku topan. Iya, tapi kamu ngagetin aku aja deh. Kenapa mukanya? Kok kelihatan bete gitu? Bukannya kamu lagi dengerin musik yang ceria itu? Malah cembetut. Muka ditekuk. Tadi tuh aku habis ketemu sama... Gak boleh. Ngobrol berdiri, kita duduk situ aja. Enak, sambil ngobrol-ngobrol, ngeliat pemandangan musik. Ya. Kamu tumben di sini? Oh iya, tadi abis dari rumah Om, tiba-tiba ngeliat kamu. Lah, kamu ngapain malam-malam di mari? Abisnya aku suntuk aja sih. Tadi aku abis ketemu sama Banyu, terus pulang ke rumah kan, ketemu Kiki. Tapi Kikinya kayak cemburu gitu sama aku. Kamu ngapain nemuin Banyu? Dia tuh suka sama Kiki tau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok alhamdulillah, kenapa? Enggak, ya alhamdulillah lah.
ada yang suka sama Kiki. Lah Kiki kan orangnya begitu. Jago silat, dikit-dikit sabet. Sabet dikit-dikit. Set dah, tuh si Putri. Manis banget kalau lagi senyum. Udah kayak bidadari turun dari langit. Pas banget buat gue itu mah. Kamu ngeliatin aku gitu sih? Banyak belanjaannya. Kamu kenapa sih Kiki? Kemarin ngeliat mama akrab sama Putri, gak suka. Sekarang mama ngajak nge-mall, tetep asem mukanya. Ada apa sih? Mama apaan sih? Dikit-dikit Putri, dikit-dikit Putri. Kalau gitu Putri aja yang diajak sini Kiki diam di rumah. Ya gak gitu juga kali Kiki. Mama kan ngajak kamu nge-mall itu supaya kita bisa quality time. Ke toilet yuk, temenin mama. Yuk. Gak mau ah. Isinya apa sih cewek-cewek genit lagi make up? Kiki nunggu di sana aja ya. Bener ya. Nunggu ya, jangan pulang loh. Iya, Mama. Jangan kemana-mana. Iya. Janji? Itu. Iya, janji. Oke, tunggu. Pon ngapain sih kita kesini, hah? Udah, aku tuh masih banyak keperluan. Banyu, kan tadi aku udah bilang sama kamu. Aku minta temenin buat beli bahan-bahan bikin market. Kan kamu tahu sendiri yang lain cuek. Cuma kamu doang bisa aku andelin. Udah, setelah belanja langsung pulang ya. Oke? Pon lagi. Kalau makan boleh? Enggak, pokoknya setelah belanja aku harus pulang. Karena aku banyak kerjaan di rumah, ya. Banyu, aku itu punya mal loh. Nanti kalau misalnya aku kambuh, kamu emang mau tanggung jawab? Mungkin aku harus katakan aku kehilanganmu, tapi aku Kiki. Kiki, Kiki kok sendirian aja sih? Gue sama Banyu mau belanja loh abis ini. Dia mau nemenin gue makan juga. Kiki mau ikut? Iya? Ih jangan deh, orang gue mau berduaan aja sama Banyu. Nggak bosan nongkrong di sini sendiri? Ih pasti lagi nungguin om-om ya. Gue sama nyokap. Sama nyokap tuh, kirain beneran sendirian. Ih bete. Kenapa sih gue harus ketemu sama Banyu dan Foni? Putri juga ngapain tadi malam pakai bohong kalau Banyu tuh suka sama gue. Padahal dia kan jelas-jelas jalan sama Foni. Putri yang bohong atau Banyu yang playboy sih? Kemarin lo deketin Putri, sekarang lo mau jalan sama Foni. Itu apaan? Siapa yang jalan sama dia? Gue gak ada hubungan sama dia. Gue juga gak suka sama dia, gue suka sama lo. Hanya cinta sejati yang bisa bertahan tak.
tadi ya, karena aku ketemu sama Banyu. Terus dia curhat gitu sama aku, kalau dia naksir sama kamu juga tahu. Banyu. Yes. Tumben Kiki senyum-senyum. Tapi apapun yang terjadi, aku ikut senang kalau ngeliat kamu senang, Ki. Aku khawatir, Mas Danu. Beberapa karyawan udah mulai dirumahkan. Aku sendiri udah masuk waiting list loh. Gak tahu, bisa jadi ini hari terakhir aku kerja. Wait. Putri cari kerja. Jangan bilang lo mau berhenti kuliah, terus jadi TKW lagi ke luar negeri. Enggak, ini cuma iseng aja gak cari-cari. Emang lo serius mau nyari kerja? Beneran gak? Soalnya, restoran bokap gue itu yang lagi ngehits di sosial media. Selin, jangan lupa, yang lagi ngehits banget di sosmed. Benar sekali. Nah, bokap gue katanya lagi nyari karyawan. Part time sih, tapi kalau lo mau full time juga bisa kok. Ntar gue yang bilang. Bener nih, aku boleh kerja di situ nggak? Boleh kok. Kena deh lo gue kerjain. Dasar cewek kampung. Gimana sih caranya? Oh, gampang. Pokoknya lo tinggal berdiri. Kalau ada yang manggil lo berdiri. Ada daun-daun juga soalnya di sini. Terus senyum gitu ya. Iya, senyum terus. Terus baju tuh enggak boleh kayak gini. Selin nih ada niat buruk sama dia nih, ada niat jahat nih. Hati gue berasa debar-debar gitu. Secara Putri kan
Pokoknya. Lalu jangan tawa, gue udah sebel sama dia nih. Enggak, gue dari tadi lu ngomong tuh poni, poni tuh V, bukan P. Lah, gue mau bahasa Betawi pakai P. Elah, biasa itu mah. Kerjanya gampang kok. Iya, nanti kalau misalnya ada yang pesen, tinggal kasih. Kalau ada yang pesen lagi, kasih lagi. Udah gitu-gitu aja terus. Tapi ingat ya, jangan sampai bikin kesalahan. Iya dong, pasti. Si Put, hah? Lo tau bawahnya apa? Lo udah dibaikin belum melunjak ya? Lo baru hari pertama aja udah bikin pasti marah-marah. Udah mecahin barang ini itu. Kalau lo kayak gini terus gaji lo bisa habis, lo ngerti nggak? Jangan bengong. Gue lagi ngomong sama lo. Lihat, lihat. Lihat, lo mau ngapain sepupu gue? Lo pikir lo bisa seenaknya ngerjain sepupu gue, ya? Pakai lo posting di medsos lo, on! Sir, lo ngapain di post? Kan dia jadi tahu. Kan tadi lo yang nyuruh. Kek, udah. Jangan. Ayo, Put. Lo tuh jahat banget ya jadi cewek. Salah Putri apa sih sama lo? Banyu, denger. Cantik-cantik, kampungan, lebay. Gara-gara lo nih. Put, lo tuh jadi orang jangan polos-polos banget dong. Gak semua orang di dunia itu baik dan mau nolongin lo. Kapan lo bisa jaga diri? Udah Ki, jangan lo melin mulu, kasihan. Orang habis dikerjain orang, lo malah semprot. Put, gue tuh sayang sama lo. Lo tuh sepupu gue. Gue gak mau lo dikerjain sama orang-orang kayak tadi. Udah lo jangan nangis ya. Yaudah yuk. Gue antar pulang. Yaudah yuk. Menghargai inisiatif kamu, tapi harusnya kamu jangan bergerak sendiri. Kita ini kan keluarga. Sudah seharusnya kalau yang namanya keluarga itu tetap solid meskipun dalam keadaan sulit. Ya Bude. Terus Mama punya rencana apa sekarang? Apa yang Kiki sama Putri bisa bantuin? Apa ya? Ah, gini aja. Bude kan kalau masak tuh enak banget. Kita bikin catering aja. Gimana? Ide bagus tuh. Mama juga kalau bikin kue kan enak banget. Gitu ya?
Nah, gimana kalau kita buka catering sama terima pesanan kue? Gimana? Boleh, Mbak. Setuju. Nanti Kiki bisa bantu promosiin di medsos. Ya. Putri juga bantu masak terus jualan di kampus. Cakep. Gak apa-apa. Nanggung, nanggung banget Put. Bentar lagi juga kelar nih. Tapi Bude udah jam 3 loh ini. Istirahat aja. Mendingan kamu yang istirahat Put. Besok kan mesti nganterin pesanan. Nih ajak Kiki, ajak masuk ke kamar Gih. Kenapa-napa hidung lo gue pindahin ke kenapa? Lagi jadi cewek, galak banget. Adis, nih lihat kayak Putri dong, lemah gemulai. Kalau jalan, sopan, manis, ya Put ya. Biarin aja gue sadis dia manis. Jadi kalau ada yang jahat kayak kemarin, ada yang lain. Kayak lo diem doang. Galak amat sih, dikit-dikit sabut. Buset, dah. Kalau aku mah suka yang manis-manis, kan aku udah manis gini nih. Udah ke jalan. Naik, Put. Udah naik. Udah naik ya? fokus. Iya. Lah. Konser makanya. Iya. Udah ke jalan. Yuk. Dadah. Gue jalan dulu ya. Hati-hati. Oke dulu. Jangan pegangan ya. Dah. Cemburu nih ya. Sini. It's okay, Ki. Kebetulan ini dokter keluarga Om. Jadi tadi langsung telepon untuk segera datang ke sini. Gimana, dokter? Apakah ada yang serius? Ibu Tanti hanya kecapean dan stres. Jadi butuh istirahat minimal 3 hari. Tuh, Ki. Jaga mama kamu ya. Usahakan 3 hari ke depan mama harus istirahat. Jangan dikasih kerja, ya. Iya, Ki. Kita stop penjualan kue dulu ya. Nanti kalau ada yang pesan, kita cancel aja. Om antar dokter keluar dulu ya. Kamu jagain mama. Silakan, dok.
Makasih dong. Om. Ma. Mama cepet sembuh ya. Kiki gak mau kalau mama sampai sakit kayak gini. Mama sih pengen kecapean segala. Pulang aja istirahat, biar Kiki sama Putri nanti jagain Mama. Lagian pasti Om Danu kerja kan besok? Gak apa-apa, Ki. Om sudah ambil cuti besok. Biar bisa nemenin Mama kamu. Om Danu ngambil cuti buat jagain Mama? Mama kamu itu cinta pertama Om. Tapi lulus SMA, kami lost contact. Sekarang Om udah ketemu Mama kamu. Om gak akan mau dan gak akan kehilangan kamu lagi, Ki. Kopinya. Makasih ya, Ki, kopinya. Jadi Om udah dapet izinin dari kamu? Eits, Om jangan GR dulu. Kiki belum ngasih izin. Tapi baru ngasih lampu hijau buat PDKT. Bisa aja kamu. Putri, makasih ya udah bantuin Kiki jaga Bude. Sama-sama, Bude. Putri kan tinggal di sini, ya pasti dong bantuin Bude sama Kiki. Putri. Banyu sama Topan. Biar Putri yang buka. Oh iya. Telurnya nih, Mas. Pagi. Udah sarapan belum? Yuk ikutan sama kita makan ya. Yuk. Silakan, silakan. Aduh, pas banget sih. Ayo jangan malu-malu. Betulan bener ini. Kiki, tolong ambilin piring sama minum ya buat mereka ya. Iya, Pak. Ayo, duduk. Silakan. Aku senang deh, Bude udah sehat. Berarti kita bisa terima pesanan kue lagi tuh, Ki. Tapi mungkin jangan terlalu banyak kali ya. Tapi thanks ya, lu udah mau bantuin gue. Harusnya aku yang bilang terima kasih, Ki. Kamu sama Bude udah anggap aku sebagai keluarga sendiri. Padahal aku bukan sepupu kandung kamu. Loh, kok bukan sepupu kandung? Iya. Dari kecil, aku gak tahu siapa ibu kandung aku. Aku hanya tinggal sama nenek. Dari kecil, aku gak tahu siapa ibu kandung aku. Aku hanya tinggal sama nenek. Kamu tahu, nenek sangat sayang sama kamu. Tapi ada rahasia yang harus kamu tahu. Apa itu, Nek? Tolong ambil kotak itu. Bukalah kotak ini. Di dalamnya ada sejarah hidupmu.
Pokoknya lo tetap sepupu gue, ya? Jadi pacar gue. Tapi Pan. Yah, belum apa-apa aja udah tapi. Bener nih pirasat gue. Lu gak mau kan jadi pacar gue? Bukan gitu. Jadi lu mau jadi pacar gue? Bukan gitu Pan. Tapi ya sebenarnya sih aku juga suka sama kamu. Shhh, dengerin. Tapi asal-usul aku gak jelas. Lah, gimana maksudnya kagak jelas? Bukannya kamu sepupunya si Kiki? Dia bukan sepupu kandung aku. Bahkan aku gak tahu siapa ibu kandung aku sendiri. Sini. Jangan pada tertipu sama si Putri. Putri itu tuh kelihatannya doang, pendiem, terus kalem. Padahal dia itu nutupin asal-usulnya yang gak jelas. Masa sih? Ya iyalah, bener. Pasti. Kita aja gak ada yang tahu kan orang tua dia sebenarnya siapa. Bisa aja dia itu anaknya penjahat. Oh, atau bisa aja dia itu anaknya koruptor. Sebentar. Tapi gak mungkin koruptor. Karena kalau orang koruptor itu pasti kaya, ya kan? Oh iya, bener. Copet berarti. Apaan sih lo? Lo berdua tuh ada masalah apa sih sama Putri? Ngapain lo nyebarin gosip gak jelas? Gosip? Dengar ya Kiki, dengar ya. Ini dengerin semuanya ya, dengar. Kan emang Putri sendiri yang bilang kalau asal-usul dia itu emang gak jelas. Fon. Kalaupun emang bener lo gak boleh sabar-sabar kayak gitu, itu namanya fitnah tau gak? Gak ada manfaatnya. Dan kalau lo ganggu Putri, lo bermasalah sama gue. Dan gue juga yang lihat mata gue. Dan lo semua denger ya? Lebih baik asal-usul gak jelas daripada kelakuan gak jelas kayak dia. Gak usah nutupin deh, Kiki juga udah tahu kok. Lagian malah sekarang kita tuh mau nyari orang tuanya Putri. Bude, tapi Putri gak tahu harus mulai dari mana. Dulu nenek pernah bilang, kalau ibu kamu itu sekolah di SMA Bina Mulia. Nah, kamu bisa cari kesana infonya. Kamu bisa cari yang namanya Ibu Rahayu. Kita kesana. Bentar, bukan cuma kita kok. Selamat siang, Pak. Kita mau ketemu sama Ibu Rahayu. Siang? Ibu Rahayu sudah lama ya tidak mengajar di sini, Dek. Ada apa ya? Kalau boleh, kita mau minta alamatnya, boleh nggak, Pak? Kalian siapa ya? Minta alamat Ibu Rahayu. Kita ini lagi cari ibunya Putri, Pak. Ini orangnya. Saya, Pak. Oh. Ini foto ibu saya. Namanya Ayu Sukarwangi, Pak. Oh, iya. Beliau murid berprestasi sekolah ini. Yaudah, Pak. Alamatnya ya. Please, Pak. Ya, adik-adik ini ke arah sana, depan, belok kanan. Nah, persis di belakang sekolah ini ada perkampungan.
Nanti adik-adik tanya sama warga, pasti mereka pada kenal dengan Ibu Rahayu. Persis banget di belakang sekolah ini ya, Pak? Ya, benar. Persis di belakang sekolah ini. Terima kasih, Pak. Makasih, ya. Pak. Orang tua saya. Bud, jangan ditangisin ya. Kan mereka udah tenang sekarang. Iya, Bud. Lebih baik kita doain. Ayah kamu itu menyusul ibu kamu yang sakit-sakitan dan merawatnya. Tapi tidak lama setelah itu, ibu kamu meninggal. Ayah kamu juga sakit dan menyusulnya. Itu namanya cinta sejati, Put. Put, udah ya sedihnya. Yang penting kan sekarang lo tahu kalau orang tua lo itu saling cinta sampai mereka meninggal. Iya, Put. Yang perlu diingat, orang tua lo tuh saling mencintai, Put. Dan gue sayang sama lo, Put. Maksud gue, kita semua sayang sama lo, Put. Makasih ya.
lagi. Udah ya. Mulai sekarang panggilnya jangan Bude lagi, tapi Mama. Panggil Mama? Mama. Iya Mama. Gitu dong. Berarti mulai sekarang Kiki manggilnya Kakak dong. Nggak usah, panggil Putri aja lah. Ya kalau kayak gitu berarti nggak bisa manja-manjaan dong. Nggak bisa minta tolong ambilin ini itu, anterin kesana. Ih enak aja. Jangan Put, jangan dimanjain. Nggak manjain aja, anaknya kayak begini nih. Apalagi dimanjain. Ih emang dasar maunya begitu. Nggak boleh. Nih contoh Putri, anaknya baik, kalem, manis gitu dong. Mama nih gede nih hidungnya jadinya. Lagian ya, kalau misalnya ada yang jahat sama kita, ada Kiki. Wah, jagoan. Jagoan. Untung ada kamu, Put. Coba kalau nggak ada, Mama hidup sama makhluk satu ini. Aduh, pusing. Pusing. Mama gitu sekarang. Udah punya anak baru, anak lama dicela-cela. Ledek-ledekin. Ya udah, diri ini aja. Ngeluh sih ngeluh ya. Tapi jangan makan terus, ntar gendut loh. Apaan sih lo? Kenapa? Kenapa lo? Gak suka? Mau nyari ribut lagi lah. Ki, udah Ki. Iya, emang kenapa? Ki, udah Ki. Putri! Gua tahu, gua jelek dan gak ganteng-ganteng amat. Tapi gua ngangenin. Tepuk tangannya mana? Norak. Yang paling penting, gua sayang sama lu, Put. Gua harap perjalanan kita kemarin udah ngebuktiin.
Oh iya, menduduk. Kamu terus belok. Kamu juga teraman, topan. Baik. Cantik, cantik. Di tubuhmu mengandung cinta.